Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Oke guys, tirai PRN Melaka sudah berakhir apabila berjaya memenangi dan bakal mentadbir negeri Melaka dalam masa 5 tahun mendatang. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan terkini daripada barisan pemimpin UMNO yang mana mereka yakin boleh merebut Putrajaya jika sekiranya PRU 15 diadakan pada hujung tahun ini. Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya 22 hari bulan November 2021. Setelah menang bergayah di Melaka, UMNO beri bayangan mahu PRU tahun ini juga. Seorang pemimpin UMNO berkata sentimen rakyat yang dilihat memihak kepada barisan nasional dianggap masa yang sesuai untuk pilihan raya umum ke-15 dipertimbang untuk diadakan dalam masa yang terdekat. Timbalan Presiden UMNO, Dato' Sri Muhammad Hasan berkata, beliau menyuarakan hal tersebut kepada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob semalam sebaik saja Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri PRN Melaka. Katanya, saya bercakap dengan Perdana Menteri semalam, kita perlu pertimbangkan untuk segerakan pilihan raya umum. Suka atau tidak, kita tunggu sampai bulan Julai nanti sebab perjanjian persefahaman kerajaan dan pembangkang sampai bulan Julai. Ini pun tidak tahulah kerana banyak yang kalah teruk di Melaka. Tidak tahulah kalau mereka akan pull the plug atau tarik diri. Kita tidak tahu, katanya. Tambahnya lagi, dalam politik apa juga boleh jadi. Dinamiknya berubah setiap hari dan tidak statik, terpulang kepada BN dan UMNO untuk buat ulang kaji. Muhammad yang juga dikenali sebagai Tokmat berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Persidangan Agung Kebangsaan Persatuan Solidariti Nasional Pesona kali yang ke-6 sesi 2020 di Seremban hari ini. Beliau berkata, PRU 15 dalam waktu terdekat penting supaya mandat baru dapat diberikan semula kepada rakyat. Katanya lagi, bukan saya mau beri tekanan untuk PRU 15 diadakan sebelum akhir tahun ini. Tapi kalau oke, apa salahnya jika dibandingkan kita perlu tunggu sehingga 2023. Dapatan mandat baru, orang faham selepas pandemi ini memang susah untuk mentadbir negara. Dapatkan mandat baru semula, dapat majoriti yang baik, kemudian semua kena bersatu padu, katanya. Timbalan pengurusi BN itu bagaimanapun berkata, sama ada perlu untuk PRU 15 diadakan dalam waktu terdekat maupun perlu menanti sehingga habis penggal, ia perlu difikirkan secara mendalam. Tambahnya, jika ditanya kepada saya mau ia atau PRU 15 diadakan esok. Kalau kita mau ikutkan the feel good factor ada di situ. Ini masih lagi segar dan kemenangan dan mandat yang diberi rakyat Melaka. Jadi saudara dan saudari, ini adalah kenyataan terkini daripada seorang pemimpin UMNO yang dikenali sebagai Tokmat menyatakan bahwa ada baiknya jika PRU 15 diadakan pada kadar yang segera atau pada hujung tahun ini. Karena mereka yakin mereka akan mendapatkan semula mandat. Tetapi persoalannya, adakah itu yang ada dalam fikiran setiap rakyat Malaysia? Karena apa yang berlaku di Melaka bukanlah satu ukuran yang tepat. Jadi saudara dan saudari, fikirkan. Dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kau anggap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.